kedua ada boneka. Di boneka ini terdapat lampu sein kanan, lampu sein kiri, dan lampu merah. Yang ketiga ada rangkaian tetralin. Di dalam rangkaian tetralin terdapat PCB dan baterai. Yang keempat ada buzzer. Yang kelima ada remote tetralin. Remote tetralin ini berfungsi untuk menjalankan tetralin. Yang selanjutnya ada holder untuk menaruh remote tetralin. Yang selanjutnya ada lem tembak. Yang selanjutnya ada kabel. Dan yang terakhir ada solder. Cara merakit tetralin, yang pertama kita lubangi bagian belakang boneka seperti ini. Yang kedua kita sambungkan kabel sesuai fungsi masing-masing. Contohnya ini. Ini adalah kabel riting. Kita sambung dengan kabel riting yang ada di dalam. Dan selanjutnya ada kabel rem. Setelah itu dimasukkan. Mari kita praktekkan penggunaan baterai di sepeda.